Ayo kita buat nasi liwet dan nugget geprek yang sambalnya nampol di lidah dan bikin nagih dong. Semua ini berawal dari video Nicola Saputra yang masak nugget Kanzler dan cus. Yuk, mari kita buat. Goreng dulu nuggetnya sampai berwarna golden brown, terus angkat dan tiriskan. Bumbu gepreknya aku pakai cabai rawit, bawang putih, tomat, ini sesuai selera ya. Terus diulek-ulek, kasih garam, ulek-ulek lagi, terus siram minyak panas. Next, deh. Tinggal geprek aja tuh nuggetnya diulekkan. Untuk nasi liwetnya aku pakai 2 cup beras, kemudian dicuci sampai bersih. Iris-iris bawang putih, bawang merah, cabai rawit. Untuk jumlahnya ntar aku taruh di video ya. Terus ditambahkan seri. Goreng ikan teri, angkat dan tiriskan. Goreng juga irisan bawang putih, bawang merah, cabai rawit, seri. Aduk-aduk, angkat, tiriskan, lalu masukkan ke dalam beras yang udah dicuci. Dan juga teri yang udah digoreng. Santan. Di sini aku pakai santan instan ya. 3 sendok makan minyak bekas menggoreng tadi. Aduk-aduk sampai rata, jangan lupa tambahin air. Ini aku lupa video ini. Oke, sip, siap dimasak. Dan ini bentukannya kalau udah mateng. Waduh, harum banget. Kelihatan sangat enak. Ini bentukan nugget gepreknya setelah aku tata. Asik. Kemudian ini bentukan nasi liwetnya. Mar kicap. Udah kebayang gak tuh rasa enaknya kayak mana? Bener-bener nampol di lidah. Pas, udah lah, gak bisa bilang lagi weh. Bisa jadi ide masakan kalian di rumah weh, sama suami, sama keluarga. Pokoknya kalian wajib cobain sih resep ini. Pasti nambuh-nambuh.